Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah ya, siang hari ini ya kita makan bareng lagi. Untuk siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ya. Mengurangi makan siang. Siang hari ini kita dapat kiriman makan siang atau Jumat berkah dari Bang Udu Anjas. Channel YouTube-nya Udu Anjas ya, yang saat ini Bang Udu Anjas sudah berkarir di UT ya teman-teman ya, United Tractor di Bengkulu kayaknya tuh saat ini. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Bang Udu Anjas atau Bang Anjas ya, yang telah berbagi di Pulau Ales Yogyakarta mengirimkan makan siang untuk teman-teman Pool ALS Yogyakarta. Pak Iwan, mari Pak Iwan. Pak Iwan, ini masih kan enggak dengan Bang Anjas? Nah, hari ini beliau iya. Ini enggak usah dibilang, enggak usah dipanggil kalau orang satu ini bagus. Enggak, Pak Iwan. Makan dulu. Masih ingat kan? Iya. Sampaikan terima kasih. Ini dari Bang Anjas. Anjas. Nah, iya. Sampaikan terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bang Udu Anjas. Semoga dilancarkan segala usahanya, diberi umur panjang dan kesehatan serta masih makannya masih kuat. Amin. Emang kalau Bang Anjas itu kalau makan nasinya satu bakul, lauknya yang sering-sering aja gitu. Oh, yang sering-sering aja ya, Pak. Pasti ketemu Pak Kardi? Ingat, oh, iya. Kan ke sini sama istrinya. Iya, betul. Iya. Ya. Aku enggak ketemu. Jumpa Pak saya. Dimana? Bentar dia di sini. Mau ke Malioboro. Iya. Mari Pak, silakan Pak. Ini Pak Iwan, mari lo. Oh iya iya iya. Tadi malam Bang Anjas WA ke saya yang intinya pengen berbagi Jumat berkah di Pool ALS Yogyakarta ya, dan hari ini sudah terrealisasi ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bang Anjas atau dengan channel YouTube-nya Udu Anjas yang telah berbagi makan siang di Pool ALS Yogyakarta. Pak Ketua, ini dapat rezeki lagi hari ini. Jumat berkah. Ingat Bang Anjas? Nah, cekik pergunungan. Apa? Cekik pergunungan. Oh iya. Kalau makan ini pernah makan di Depok. Iya. Satu bakul kamu tumpah. Oh iya. Dapat ingat. Nah, tapi tetap babi. Jadi tadi pagi, tadi malam Bang Anjas itu WA ke saya. Intinya pengen berbagi Jumat berkah di Pool ALS Yogyakarta. Nah, di sini sudah saya mau beli nasi soto. Siap, orang saya dilarisi ya. Oke, ya, saya bilang ya, gitu kan. Namanya berkah untuk saya, berkah untuk semuanya. Ngeban. Ngebannya kemarin ya. Dari Kalimantan. Iya, tapi ini sekarang dari ada titipan lagi. Ada titipan lagi. Nah, ini dari Bang Anjas. Oh iya. Ya, jadi terima kasih Bang. Ntar dulu ini ceritanya. Biar Pak Ketua yang mendoakan katanya. Ini kan hari Jumat berkah. Ya, didoakan semoga lancar kan ya. Gitu kan. Terima kasih Bang Udu Anjas telah menyampaikan dan makanan untuk keluarga. Bang Anjas semoga Bang Udu Anjas menjaga rumahnya, menjaga keluarganya. Semoga dan panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ketua. Terus sekarang Udu Anjas di Bengkulu atau di Palembang? Ini Bengkulu hanya. Iya, iya. Jadi Pak Ketua harus mendoakan ya, supaya dan iya. Amin. Ya, ya. Saya makan di sini, kamu lihat tanda ya. Saya makan, kamu lihat. Nah, sebelum sholat Jumat ini ya. Sebelum sholat Jumat, Pak Ketua makan kiriman dari Bang Anjas ini. Penumpang hari ini bagaimana Pak Ketua? Oh gitu ya. Oke lah, nikmati dulu makannya. Nanti ngobrolnya nanti. Nikmati dulu makannya. Dek, kepingin rokok-rokok. Rokok ya.
Dan karena ini karena itu, ya begitu aja. Pertama karena nggak terbeli, nggak beli. Udah, berlanjut gitu terus. Ini dari Bang Anjas, Pak. Iya, ngirim ke sini. Waduh, nah itu belum tahu, aku belum nanya. Ya semoga lekas dapat momongan. Doanya kan gitu kan Pak Gus. Nih Pak Gus juga bawa. Nih teman-teman kru LS masih reparasi ya teman-teman ya. Untuk keberangkatan hari ini bis ALS Nopin 220, untuk keberangkatan besok bis ALS Nopin 246. Dan di belakang bis ALS Nopin 246 siapa Pak Ketua? Positif baik. Di belakang Nopin 246. Di belakang Nopin 246. Oh, 311. Nopin 311. Iya. Iya. Pak ya. Ya nanti takutnya mati rasa gitu loh Pak malahan Pak. Mending enggak usah ditali. Enggak usah pakai sendal aja. Iya. Kalau nggak pakai sendal nggak pada rapi. Iya. Makanya kalau pergi-pergi bawa sendal itu aja. Kayak gini. Ini Pak. Ini sing sebelah tengah Pak. Perjuangan Pak Retno untuk sembuh ya. Hari aku gini lah, kayak pagi. Hari ini mau? Hari ini mau karena Tetok, Pak Ketua, untuk besok gimana? Baru ada dua ya. Untuk apa? Merak, Pak Kauni. Ini udah Pak Japar ini ya? Bang Arul? Libur. Oh, ini udah Pak Japar udah naik trip ini ya teman-teman ya Pak Japar. Bang Arul libur di kampung. Jadi Bang ngosong-ngosong lagi nih. Tak kurang tahu siapa. Kita pas ada nih Bang. Iya, ada. Melu. Pak, Jumat berkah. Bawa aja Pak, enggak apa-apa Pak. Kalau di mana Pak Reno? Kalau cuma di sini kan, itu nggak ngefek di sini. Tapi kalau ini naik turun, ini megar sendiri, kembang sendiri tangan. Oh. Bawa ya Pak? Ya, mari Pak. Ini kuah, tapi nasi. Ya, siap. 15 menit, setengah jam. Ya, terus ya Pak, mari Pak, silahkan Pak. Amin. Keringat terus keluar. Berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima. Tapi terasa kan Pak kalau nginjak apa gitu terasa ya? Terasa. Oh terasa ya. Pak Reno, kalau cuma tangan yang digerakkan gini, itu nggak gerak. Tapi kalau itu yang digerakkan, tangan ikut. Oh. Iya, nggak macam punya Pak Reno. Kalau ini nggak digerakkan, dia nggak bisa. Cuman gini terus mau pakai sandal aja gini. Tapi kalau dinaik turunkan gini, makin lama bisa itu. Tapi kalau jari-jarinya gerak bisa Pak, jari-jari kaki Pak. Hah? Jari-jari kaki gerak sendiri bisa ya? Nggak bisa itu. Cuman nggak terasa itu ya kalau pakai sandal itu ya. Pokoknya asal kalau orang kena stroke, pasti efeknya ke tangan. Jadi kalau ini digerakkan, tangan ikut. Jadi misalkan gini, nanti sendiri gini itu. Itu udah rumusnya gitu ya Pak Iwan? Nah, udah rumusnya kalau gitu. Orang stroke. Ya? Iya, maksudnya. Tapi kalau orang normal enggak malah. Nah, coba tengok. Coba Pak Reno. Yang ini tanpa sadar dimainkan gini. Nah. Oh iya ya.
itu nggak digerakkan itu. Tapi kalau rutin lama-lama jadi ikut semua. Jadi ikut semua. Dilatih juga. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Sekali lagi saya ucapkan kepada abangku Anjas atau Udo Anjas ya, channel YouTube-nya ya. Semoga berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima, dan untuk Bang Anja semoga dimudahkan segala urusannya, lekas punya momongan, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini sebentar lagi sholat Jumat. Lekas dimulai ya ini ya. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Saya akhiri video siang hari ini, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.